Lok tu ada kismis. Kismis dah macam jagung dah. Hujan, hujan. Hari ni nak pergi mendaki tapi hujanlah pula. Hujan renyai-renyai. Dan sekarang kita nak pergi ambil Mizi dulu. Depan lagi. Assalamualaikum. Ya. Okey. Hari ni aku bawa Wah Teo. Rain. That even the ducks wouldn't come out in weather like this. But me, I'm an idiot. Kalau hujan tak reda, kita redah. Apa lagi? Disebabkan hujan, aku terpaksa pakai beg hypergear. Sebab aku nak letak barang equipment aku, kamera. Dan aku terpaksa tukar kamera ni kepada kamera GoPro. Sekarang ada problem yang audio untuk GoPro ni tak berapa clear sebab aku pakai casing. Patut tak payah pakai casing sebab GoPro ni memang dah kalis air. Tapi nampaknya terpaksalah aku buat skrip sendiri yang aku rasa apa yang aku cakap time tu lah. Hujan tak berhenti-berhenti lagi. Aku pun tak tahu apa aku cakap lagi time ni. Apa yang aku cakap ni. Apa yang aku nak cakap ni ya? Hujan kot nak dah nak sampai depan tu. Jalan. Hujan renyai-renyai. Ni aku tak cakap. Ada sungai kecil sebab hujan. Hujan lebat gila. Kali ni aku mendaki lain sikit sebab biasa aku mendaki 2-3 orang. Tapi kali ni ramai sikit aku mendaki lah. Aku mendaki dengan office mate aku. Ini dia office mate aku. Ramai gila. Yang paling bestnya mendaki hari ni bukan dengan office mate aku je. Tengok dengan anak-anak diorang sekali yang aku nak bawa. Still, you, I'm still, you,
tali kena pegang. Pegang tali. Alright. Come on lah. Pegang tali. Okey. Pegang tali. Ni pegang abang. Ha okey. Ha okey. Eh, dia nak gelonsor kena dapat pegang. Pegang okey. Jalan belah sini. Pegang abang ni pula. Yeah. Okey. Boleh, boleh. Boleh. Dia sebab sekarang kita pegang tali yang ramai. Kalau seorang gerak gini, semua orang akan mengikut. Ha, tu yang bahaya dia. Ha. Ha, lihat luar. Oh, oh. Jangan diri. Boleh tak? Wah, seronok dia pakai longsor ni. Habis. Habislah kereta siapa dia naik kejap lagi ni. Habislah ni. Boleh. Oh, ini dia sekali dua orang dia cover ni ah. Tengok ni. Anak dia tengah buat bunyi efek je. Nak tengok muka happy dia orang bila dapat tengok tempat-tempat macam gini. Sampai ke puncak dan inilah puncak kita. Ha. Dia orang cakap slow sebab dia orang penat. Okey. Kita pergi sampai ke checkpoint seterusnya. Good job guys. Tu dia. Checkpoint yang kedua. Checkpoint. Apa yang best kita mendaki kali ni, kita dapat makan sate. Ni rare ni, ni rare ni. Ni honor dia. Ni sate kebab. Oh, sate kebab. Dia ada tiga perasa. Black pepper, pedas, biryani. Ni si ayam. Ha, macam itulah. Satu paket ada 20 cucuk, RM16. Ada personal Facebook ke? Ada. Nur Azlin Azan. Nur Azlin Azan. Ha. Nur Azlin Azan. Ha. Nur Azlin Azan. Okay. Terima kasih. Yeay. Yeay. Ambil gambar cepat. Tak jenis sedap kan? Tak. Tak ni. Oh, semua dapat. Semua dapat. Ada tu mana? Apa mana? Dap. Kongsi. Kasut. Kasut. Okey. Nampak ni. Terpaksa modify. Oleh Mizi. Si tukang kasut hari ni. Tak apa. Ni namanya pengalaman kan. Betul tak? Pengalaman. Bila lagi nak naik sambil kasut rosak? Tanya aku sendiri. Siap juga akhirnya kasut. Okey,
seronok sebenarnya bawa ramai-ramai ni. Tapi agak mencabar sikit lah sebab kita nak pastikan semua sampai dalam keadaan selamat lah. Tu je dia punya, tak ada cabaran dia. Kita nak pastikan semua selamat sebab ada buat kanak-kanak kan. Lepas tu, time kita terpaksa drag. Biasa kalau kita mendaki ni, dalam sejam, dua jam, tiga jam tu dah settle lah. Dah settle balik rumah dah. Macam ni, sebab kita bawa kanak-kanak, kita dah dua jam perjalanan, masih belum sampai ke checkpoint yang terakhir. Akhirnya kita berjaya juga sampai. Wah, busy masak air. Nampak tu? Busy masak air. Okay, sekarang busy nak start buat air. Air apa? Banyaknya kau letak. Oh, air kita dah siap. Panas tu. Sekarang kita nak sejukkan air ni. Ha. Inilah cara dia nak sejukkan air. Kita tengok tu ada kismis. Kismis dah macam jagung dah. Memang sedap gila lah. Satu, dua, tiga.